Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa puasa Ramadan hari ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdini fihi li sholihil a'mali waqdhili fihil hawaija wal amala ya man la yahtaju ila tafsiri wassuali ya aliman bima fi suturil alamin salli ala muhammadin wa alihi tahirin. Artinya, ya Allah, anugerahilah aku di bulan ini untuk bisa berperilaku yang baik, dan kabulkanlah semua hajat dan keinginanku, wahai yang tidak memerlukan penjelasan dari pertanyaan, wahai yang maha mengetahui apa yang ada di dalam alam ini. Anugerahilah salawat dan salam bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah doa puasa Ramadan hari ke-17. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.